Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar Lovers, Lesti Lovers, dan The Lovers. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik, terbaru dan terhangat pastinya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar Lovers, langsung saja nih di kabar pertama. Mimin ada unggahan dari AA Irfan Hakim ya, yang katanya kedatangan tamu dari Malaysia, yakni fansnya Leslar. Wow, Masya Allah. Dari Malaysia langsung dianterin katanya sama Leslar Lovers Jakarta ke rumahnya AA Irfan Hakim nih para sahabat, dan pengen ketemu Leslar. Dan langsung video call ya, AA Irfan Hakim video call Leslar dan langsung nangis terharu nih para sahabat. Fans dari Malaysia ini adalah salah satu YouTuber yang selalu mereaction lagu dari Bunda Lesti ternyata nih para sahabat. Masya Allah, pas video call nih dengan Leslar langsung nangis ya. Masya Allah, saking terharunya pengen ketemu Leslar akhirnya terwujud. Kemudian di sini terlihat kakak Rizky Billar langsung menyapa fans dari Malaysia ini. Kalau nggak salah ini namanya Rusdi Rusli ya, yang selalu mereaction lagu-lagu dari Bunda Lesti Kejora. Masya Allah, langsung disapa. Selamat pagi dan salam kenal katanya ini dari pagi katanya. Masya Allah, pengen ketemu Leslar langsung. Dan pastinya Leslar benar-benar idola yang sangat humble dan langsung mengucapkan selamat salam kenal katanya nih. Masya Allah, sampai Bunda Lesti bilang bawa aja ke studio katanya, pengen ketemu langsung. Aduh, senang banget pastinya ya. Mimin juga salah satu fans Leslar Lovers nih para sahabat. Mudah-mudahan kita semua para fans Lovers yang belum ketemu dengan Leslar bisa segera dipertemukan ya, amin. Kemudian dari postingan tersebut langsung banjir komentar. Ada akun Instagram @mama.cita466 mengatakan, aku dari dulu mengikuti YouTube Rusdi Rusli. Memang dia fans Leslar Lovers, tapi entah kenapa sekarang YouTube-nya jarang ada. Ternyata dia lagi di Indonesia dan alhamdulillahnya sudah bertemu dengan Leslar. Hebat kamu bang, fans sejati dari jauh beda negara untuk bertemu dengan sang idola. Masya Allah, akhirnya terwujud. Kemudian juga ada Dara Talib berkomentar, Masya Allah terharu banget sampai nangis gitu nih Bang Rusdi Ruslinya. Kemudian ada Bunga 2813, ini Kak Rusdi Rusli ya, beliau selalu reaction video Leslar dan pastinya nangis banget, selalu bilang mudah-mudahan bisa ke Indonesia dan bisa ketemu langsung sama Leslar lewat Lesti Lovers. Leslar Lovers alhamdulillah akhirnya Allah mempertemukan beliau dengan Leslar, dengan orang dekat Leslar juga yaitu AA Irfan. Masya Allah ya, sampai Leslar Lovers Jakarta katanya mempertemukan mereka. Kemudian untuk kabar selanjutnya nih para sahabat, ada acara reuni akbar besok ya, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 10.00 sampai selesai nih. Wah, langsung dapat sambutan hangat dan support terbaik dari Kakak Billar dan Bunda Lesti pastinya. Leslar Lovers Indonesia pokoknya disupport terus dari sang idola Leslar, dan untuk para fans Leslar Lovers Indonesia juga tetap semangat. Pokoknya salam kompak terus. Ini support langsung dari Bunda Lesti dan Papa Billar ya. Mudah-mudahan acaranya lancar besok, reuni akbar benar-benar luar biasa. Leslar Lovers semangat terus.
Kemudian untuk kabar selanjutnya juga ini Mimin ada informasi dari SCTV ya, di mana pada hari Rabu nanti tanggal 24 Agustus 2022 pukul 18.30 WIB akan ada malam puncak Extraordinary SCTV yang ke-32. Ini live dari studio dan MTech City SCTV. Pastinya ada idola kita Lesti dan Bilar. Ya Allah, benar-benar luar biasa ya. Bunda Lesti dan Papa Bilar akan hadir di acara Extraordinary di SCTV secara live pastinya. Jangan lupa nonton ya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV. Untuk itu jangan sampai lupa catat tanggalnya sekali lagi, hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 18.30 hanya di SCTV, dan besok akan ada acara reuni akbar pukul 10 pagi. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Bilar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channelnya Mimin dan nantikan kabar selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.